Saya bersyukur ada dalam support system VCI ini sehingga membuat saya bertahan pertama dalam pilar kerohanian. Saat saya berjuang bersama dengan Yesus, banyak pintu yang Tuhan bukakan. Walaupun saya sambil nangis-nangis mencucurkan air mata, hati sangat berantakan karena dikhianati, tapi Tuhan tetap memampukan saya untuk bisa melihat. Tuh saat ini saya terjun dalam hal hidroponik, tanaman sayur. Walaupun keadaan hati saya itu sangat berantakan, saya bersyukurnya dikelilingi dengan orang-orang yang baik yang bisa membantu saya dalam persiapan instalasi tanaman hidroponik saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mampu mengerjakan ini sampai sekarang menjadi tempat percontohan untuk hidroponik di IKN Nusantara, sangat dekat sekali dengan Istana Negara. Sehingga banyak tamu pejabat gitu yang berkunjung ke tempat saya, banyak tawaran dari CSR perusahaan yang akan diberikan kepada kelompok kami untuk menambah produksi. Dulu saya adalah orang kantoran, kemudian saya resign dan terjun di bidang pertanian. Sesuai dengan tema, harta yang tersembunyi itu sangat saya dapatkan. Saya alamilah seperti itu.